Lingkungan Bojong Salam, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang, meski tidak jauh dari pusat kota, memiliki alam yang sangat indah. Lingkungan yang masih banyak dipenuhi banyak pepohonan sehingga udara masih sangat sejuk. Bukan hanya keindahan alam, masyarakatnya pun juga sangatlah guyub. Aktivitas keagamaan masih sangat kental di lingkungan ini. Dalam rangkaian Lomba Kampung Resiklan Aman, LKRA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Serang, Farah Ricci beserta jajaran, Camat Curug dan Lurah Sekeluran Curug, Babinsa, Babinmas melakukan kunjungan ke lingkungan tersebut. Melalui kegiatan suling bambu atau subuh keliling bersama aparatur bersihkan lingkungan, Kepala DLH Kota Serang dan aparatur lainnya bersama masyarakat antusias. Dimulai dari sholat subuh berjamaah di Masjid As-Salam, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Melalui Dinas LH, hadir saat ini bukan hanya dalam hal sesuatu yang merepotkan, melainkan hadir dalam rangka menjalankan suatu sistem pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dirangkaikan dengan subuh keliling dan sholat berjamaah. Ini bagian dari program Lomba Kampung Resiklan Aman yang sudah berjalan 5 tahun. Pemerintah Kota Serang membuat suatu kegiatan yang diinisiasi oleh Polda Banten dengan Radar Banten Group. Jika pemerintah tidak intervensi dalam suatu kegiatan, sampah di tengah masyarakat pun menjadi suatu permasalahan yang sangat rumit. Sampah masih banyak dibakar, yang harusnya bisa diolah menjadi nilai yang bermanfaat. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Serang membuat suatu program kegiatan yang diinisiasi oleh Polda dan Radar Banten, dijadikan kegiatan yang namanya Kampung Resik dan Ampan. Kenapa Kampung Resik dan Aman? Bisa dibayangkan, kalau pemerintah tidak intervensi dalam suatu kegiatan, sampah di masyarakat itu pasti menjadi suatu permasalahan yang sangat rumit. Jadi kalau orang melihat sampah, ya sampah. Tadi disampaikan Bu Lurah, sampah di sini masih kebanyakan dibakar. Kami perlu sampaikan bahwa pembakaran sampah itu menghasilkan suatu zat-zat yang berbahaya. Contoh PM25, partikular molekul 2,5 milimikron. PM10, partikular molekul 10 milimeter. Apalagi ketika plastik itu dibakar, dibakar menimbulkan uap, uapnya kita hirup, itu menimbulkan salah satu pemicu untuk kanker. Membakar sampah hanya menyelesaikan sesaat. Bahkan membakar sampah jadi masalah sosial. Sampahnya dibakar di rumah A, asapnya ke rumah C dan B. Ujung-ujungnya premen kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya bahkan nanti tetangga enggak saling bicara. Si A bakar sampah, si B gantian. Mending kalau misalnya pas si A sampahnya ke B, terus si B sampahnya apa? Asapnya ke A. Jadi bisa saling tukar-tukaran asap. Ini mah kalau misalnya bakar sampah, bukan ke si A, B, C lagi. Sampai A, sampai Z itu. Dalam momentum tersebut, DLH Kota Serang mengapresiasi dengan memberikan berupa bantuan tempat sampah 2 pilah, ember komposter, lubang biopori, serta tanaman untuk stimulan agar masyarakat terus menjaga kebersihan dan merawat lingkungannya. Dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Farah Ricci, ini merupakan rangkaian gebiar LKRA terakhir dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Bojong Salam, RT1 RW1. Diharapkan bisa menjadikan pemicu bagi kelurahan lainnya di Kecamatan Curug agar melakukan suatu kegiatan minimal seperti ini. Farah berharap masyarakat bisa mengolah sampah pada rumah tangga masing-masing, sehingga sampah yang ada dapat dimanfaatkan. Selain itu, ia juga mendorong para camat, lurah untuk terus berinovasi agar masyarakatnya dapat mewujudkan lingkungan yang nyaman, dilihat bersih, hijau, dan juga berbunga. Baik, ini merupakan rangkaian terakhir kita melakukan gebiar
Kampung Sik dan Aman yang di dalamnya ada kegiatan suling bambu, subuh keliling bersama aparatur masyarakat bersihkan lingkungan. Dan kita melaksanakan kegiatan ini di lingkungan Bojong Salam, RT 1 RW 1, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug. Dan ini bisa menjadikan suatu pemicu bagi kelurahan yang lain di wilayah Kecamatan Curug agar melaksanakan suatu kegiatan Kampung Sik dan Aman minimal seperti ini. Pada kesempatan ini juga apresiasi pemerintah Kota Serang melalui Dinas LH, kita memberikan beberapa bantuan, diantaranya adalah tempat sampah 2 pilah, ember komposter, pelubang biopori, komposternya, serta tanaman untuk stimulan, untuk sebagai umpan kepada masyarakat melakukan kriteria-kriteria yang menjadi penjurian di Kampung Sik dan Aman. Jadi kami mengharapkan masyarakat itu bisa mengolah sampah pada rumah tangga masing-masing, sehingga timbulan-timbulan sampah yang ada di lingkungan itu dapat diminimalisir. Yang kedua, kita harapkan adalah adanya suatu inovasi-inovasi dari RT dan RW yang dikomandoi oleh rekan-rekan lurah dan camat, sehingga lingkungan itu menjadi enak dilihat, menjadi bersih, menjadi hijau, menjadi berbunga. Diharapkan bahwa untuk konsisten terhadap mengolah sampah, menjaga kebersihan, merawat lingkungan, serta memberikan suatu budaya bahwa gotong royong kebersihan adalah memberikan suatu dampak yang positif kepada masyarakat. Camat Curug Eni Sudaryani mengatakan kegiatan LKR ini sangat bagus karena dengan adanya kegiatan ini bisa memicu para aparatur pemerintahan untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Selain lingkungan, juga dapat berbaur bersama masyarakat secara langsung. Jadi dengan adanya kegiatan ini sangat bagus sekali karena bagaimanapun juga memicu kami juga para lurah, sekmat, dan juga ada Babinmas, Babinsa, dan juga aparatur pemerintahan semuanya untuk bisa hadir pagi di sini dan juga bersama RT RW juga untuk menata lingkungan. Kemudian juga selain lingkungan ini bisa kita tata, saya juga berharap bahwa kehidupan di masyarakat ini bisa menjadi lebih baik lagi. Apalagi tadi sudah diberikan beberapa pelajaran untuk membuat lingkungan ini lebih bersih dan juga lebih indah lagi. Karena di sini lurahnya sudah ada semua, mudah-mudahan semua juga sudah menyerap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa pembuatan komposter dan sebagainya itu bisa diterapkan di semua kelurahan. Lurah Curug Sutihat mengatakan, di lingkungan ini masyarakatnya sangat peduli terhadap lingkungan. Melalui aktivitas gotong royong yang rutin digelar sehingga kebersihannya dapat terjaga dan lingkungannya dapat terawat. Alhamdulillah di lingkungan RT 01 RW 01 di Bojong Salam ini sudah kami adakan pembinaan beberapa kali. Yang pertama oleh saya sendiri kepada masyarakat sekitar, kemudian yang kedua oleh Pak Jasmara waktu itu cara membuat pupuk. Kalau di Bojong Salam sendiri dikomandoi oleh Pak RT Kurtubi, di sini sudah jalan ya, setiap hari itu ada di lingkungan disapu gitu. Gotong royong berjalan meskipun kata Pak RT tidak semua. Diketahui Lomba Kampung Resik dan Aman Kota Serang tahun 2024 terus bergulir di mana tahapan demi tahapan telah dilaksanakan seperti sosialisasi bagi peserta hingga mesin pencecah sampah yang juga telah diberdayakan oleh masyarakat khususnya peserta LKRA. Kota Serang, bersih kotanya, sehat warganya.
Setelah gebiar Lomba Kampung Resiklan Aman atau LKRA berlangsung di sejumlah kecamatan di Kota Serang, kali ini giliran Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya yang menjadi titik lokasi gebiar LKRA Suling Bambu atau Subuh Keliling bersama aparatur Masyarakat Bersih Lingkungan. Diketahui Lomba Kampung Resiklan Aman telah berlangsung di Kota Serang sejak beberapa tahun silam untuk menjaga lingkungan yang asri dan aman. Setelah berjalan beberapa tahun ini, LKRA di tahun ini kembali digencarkan. Untuk mensosialisasikan LKRA tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang menjadi leading sektor terselenggaranya LKRA ini turun ke lapangan untuk memantau perkembangan kesiapan kelurahan maupun kecamatan di Kota Serang yang turut serta dalam Kampung Resiklan Aman. Salah satu upayanya dengan menggelar rutin suling bambu atau subuh keliling bersama aparatur Masyarakat Bersih Lingkungan. Suling bambu ini digelar merata di 6 kecamatan di Kota Serang. Kali ini giliran kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, tepatnya di Kelurahan Panancangan. Dalam kesempatan itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Farah Ricci. Kegiatan suling bambu diawali dengan sholat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa Panancangan bersama aparatur pemerintah dan masyarakat setempat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Kepala DLH Kota Serang, Farah Ricci, mengatakan dirinya mengapresiasi masyarakat sekitar atas kesediaannya melakukan sholat subuh berjamaah. Menurutnya, melalui DLH, suling bambu ini menyampaikan dan mengajak sholat subuh berjamaah yang dilakukan dengan bergotong royong. Lomba Kampung Resiklan Aman yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ini salah satunya didukung dengan kegiatan suling bambu atau subuh keliling bersama aparatur bersihkan lingkungan. Menurutnya indikator masyarakat bisa diajak gotong royong atau kompak dilihat dari sholat subuh berjamaah. Jika sholat subuhnya hanya beberapa orang saja, bisa dicatat bahwa yang ikut gotong royong pun juga sulit. Namun begitu sebaliknya. Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengajak agar masyarakat mempertahankan kebersihan dan keamanan lingkungan. Ini ya sebetulnya bukan ceramah, tapi ini hanya sebagai apresiasi kami, sambutan kami dari pemerintah Kota Serang melalui Dinas LH untuk menyampaikan, kami mengucapkan mohon maaf direpotkan. Karena saya yakin kayaknya baru kali ini ya, dinas melakukan sholat subuh bareng terus ngajak gotong royong ya. Jadi kita ada yang namanya gebiar lomba resik dan aman. Salah satu kegiatan yang untuk mendukung itu adalah yaitu suling bambu subuh keliling bersama aparatur dan masyarakat bersihkan lingkungan. Kenapa diambil sholat subuh? Jadi bicara pengalaman nih Bu, Pak, saya sebelum jadi Kadis LH, saya camat Taktakan sama camat Serang, kebetulan. Indikator masyarakat bisa diajak untuk gotong royong, indikator masyarakat itu kompak atau tidak, dilihat dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya itu satu saf atau hanya beberapa orang saja, kita sebagai aparatur ngajaknya untuk gotong royong, itunya susah luar biasa. Tapi insya Allah yang hadir di sini, ibu-ibunya banyak, bapak-bapak juga ada, pemuda ada kan. Kita ajak gotong royong, insya Allah, itu pasti mudah. Jadi saya datang di masjid di lingkungan A, Kelurahan A, yang sholat hanya 6 orang.
berbanding lurus. Ketika saya waktu itu camat ngajak untuk kerja bakti gotong royong, wah susahnya minta ampun. Tetapi di satu keadaan di masjid B, lingkungan B, kelurahan B, itu sampai 3 saf saya ngajak untuk gotong royong, luar biasa. Ya. Dan ini apalagi masjidnya sangat luar biasa, diiringi dengan kicauan burung, ya. Dalam kesempatan itu, Kepala DLH Kota Serang juga mengapresiasi bagi anak-anak yang ikut serta melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kegiatan suling bambu dilanjutkan dengan bergotong royong bersama, sekaligus diisi dengan sosialisasi tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Farah Ricci, mengatakan program suling bambu ini merupakan bagian dari rangkaian gebiar Lomba Kampung Resiklan Aman pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas LH Kota Serang. Ricci mengaku bersyukur suling bambu yang dilaksanakan di lingkungan Kemang, Kelurahan Panancangan bisa berjalan dengan lancar. Dan warga pun begitu antusias mengikuti program suling bambu. Selain itu pihaknya juga menjelaskan program suling bambu ini tidak hanya sebatas sholat subuh berjamaah saja. Akan tetapi suling bambu ini bertujuan untuk melihat kesiapan warga di setiap masing-masing lingkungan yang berada di kelurahan dalam mengikuti gebiar LKRA. Tidak hanya itu, Kadis LH Kota Serang ini juga mengatakan program LKRA pada tahun 2024 ini lebih menitikberatkan terkait pengelolaan sampah, di mana pengelolaan sampah tersebut agar masyarakat bisa sadar betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan harapannya melalui program LKRA Kota Serang, masyarakat juga bisa semakin berinovasi bagaimana caranya mengelola sampah dengan baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini, suling bambu itu adalah suling subuh keliling bersama aparatur masyarakat bersihkan lingkungan merupakan bagian dari gebiar Kampung Sing dan Aman pada tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas LH dan merupakan Pemkot Serang. Alhamdulillah pada saat ini kita melaksanakan suling bambu di lingkungan Kemang RT 3 RW 2 Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya. Jadi subuh keliling ini tidak hanya kita hanya untuk subuh keliling, tetapi di sini kita melihat kesiapan dari Kemang, Kelurahan Penancangan, bagaimana melaksanakan kegiatan gebiar lingkungan gebiar Kampung Sing dan Aman. Bantuan tersebut merupakan salah satu umpan yang diberikan oleh pemerintah Kota Serang melalui Dinas LH untuk membuat masyarakat ikut. Jadi diharapkan dari sumbangan ini masyarakat bisa mengolah sampah sehingga timbulan-timbulan sampah dari sumbernya bisa dikelola dengan baik dan umur TPS Cilowong bisa bertambah. Sementara itu, Lurah Panancangan Lina Rahmawati mengaku program suling bambu ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, di mana setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, masyarakat pun semakin giat dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama untuk membersihkan lingkungan. Selain itu pihaknya juga menilai sejak adanya program LKRA ini, kesadaran masyarakat untuk menjaga baik dari segi kebersihan dan keamanan lingkungan semakin terjaga dan berharap program LKRA bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Suling bambu itu kan subuh keliling, kemudian disambung dengan gotong royong kegiatannya. Kegiatan ini sangat-sangat berdampak kepada warga, kepada masyarakat. Kalau subuh itu jarang sekali ya kita untuk berjamaah. Biasanya kalau sholat berjamaah itu tarawih, maghrib, isya ya. Tapi ini gerakan subuh ini sangat luar biasa, di mana pada saat bangun tidur, sholat subuh bersama, kemudian pikiran fresh, dilanjut dengan gotong royong, itu sangat-sangat positif untuk masyarakat. Kemudian ditambah lagi dengan acara sarapan bersama, mudah-mudahan subling ini tidak berhenti sampai di sini, tapi untuk ke depan, insya Allah, walaupun tidak setiap minggu, kami akan galakan
untuk acara suling bambu ini. Program suling bambu itu harapannya tadi ya, tidak berhenti hanya pada saat KRLA. Mudah-mudahan harapan ke depan, karena ini kegiatan ini sangat-sangat berdampak positif. Selain silaturahmi itu tadi gotong royong, lingkungan juga bersih, kemudian yang terpenting adalah ibadah. Diketahui suling bambu tersebut diselenggarakan di 6 kecamatan di Kota Serang dengan mengajak masyarakat untuk gemar dan menjaga budaya gotong royong demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan aman. Kota Serang, bersih kotanya, sehat warganya.